ya WB-nya telat nak, jebolnya nak. Tapi yang penting sudah apa, sudah terjawab ngap ya, bahwa tembok seperti itu enggak terlalu di dalam ngap, bisa disamperin ngap. Yes, thank you. Pale-pale dua keluarga. Aku berangkat Zeppelin seperti ini. Dah, dari sini berangkat Zeppelin pakai tameng lava. Lavanya cuma berhenti di sini. Kalau di sini ada jebakan bakal mengancam Zeppelin kita, Bang. Jadi sebetulnya praktek seperti ini sangat tidak direkomendasikan karena bisa menggagalkan Zeppelinmu menuju pusat. Kenapa, Bang? Karena kalau ada jebakan di sini, Bang, bakal mengenai Zeppelinmu, bukan mengenai lavamu. Karena lavamu bertengger di atas sini, berhentinya di sini. Jebakannya di sini ngap, belum terpicu. Jebakan di sini belum terpicu sama lava. Jadi ngap, jangan praktek seperti itu, Bang, ya, apalagi untuk TH-TH besar. Tapi kalau untuk TH kecil masih enggak masalah. Kenapa, Bang? Karena jebakannya damage-nya belum begitu besar. Makasih Tiar, salam dari Ambon, Bang. Main lalun, Bang. Ini lalun. Pale-pale, nanti aku jatuhkan mesin di TH-nya. Karena TH 11 enggak meledak. Beda dengan TH 12, 13, 14 itu bisa meledak. Jadi jangan jatuhkan mesin pas di TH-nya, tapi sebelum TH. Tapi kalau untuk TH 11, kamu jatuhkan di TH-nya enggak masalah. Kenapa kok aku jatuhkan di TH, Bang? Aku pengen ngambil untung banyak. Contohnya apa, Bang? Elang. Terus kemudian Xbu. Xbu, Warden, Hero Ratu, Xbu. Ya, makasih Endless Battle atas 25 kentangnya. Nanti tugas Hero kita apa, Bang? Kalau memang Hero Ratu sudah mati, Bang, tugas Hero kita membersihkan area sini. Ya, membersihkan area ini. Akhirnya tugas lalun kita hanya letter U. Seperti itu, hanya letter U. Tapi kalau umpama ratunya musuh belum mati, ngap, mau nggak mau, Hero kita harus masuk ke dalam untuk membunuh ratu. Maka tugas lalun kita tetap letter U, seperti ini. Jret, seperti itu. Ya, paham, Bang, ya? Thank you. Berangkat. Mudah sekali, bukan? Bukan. Ih, apa kece ini? Ratunya musuh, cerat. Ratunya musuh, cerat. Terima kasih buatnya pakai pasukan 1 juta mat, Bang. Nagel sejajar. Pale-pale, nagel sejajar. Apa itu, Ngap? Sip. Archerku nggak kejangkau sama archer tower, Ngap. Yos. Turunkan Baygon di tubuhnya ratu. Karena lava pup itu bakal mengelilingi tubuhnya ratu. Kamu lihat bayangannya lava pup. Lihat kan titik-titik hitam itu, Ngap. Makasih Sincil atas pentangnya. Pale-pale. Makasih Risa atas 25-nya, Risa. Inferno single kejangkau sama ratu, Bang. Pale-pale, berarti tugas lalunku dari sini aja, ke sini aja tugas lalunya. Ya, karena kalau tugas lalunku dari sini, Ngap, takut wardennya ngopi sama hero. Jrot. Tuaga, tuaga. Makasih Mogaligani tutorial emplon. Aku lagi nyerang. Makasih Maafkan Koboy dari Kalimantan Tengah. Selamat datang Kalimantan Tengah. Pale-pale. Biar ngebut ngap. Ya, bukukan seratun. Thank you. Ayo jangan limit. Hah, seranganku udah bagus loh. Jangan limit loh. Seranganku sudah bagus loh. Thank you mencar. Dor. Coba nggak mencar ngap limit tuh.
teruskan bakatmu anak muda. Aku mau berangkat no tutor ya guys ya. Makasih Agil ngap Unicefesral. Sapa dong. Apa itu bacanya ngap? Aku enggak bisa bacanya ngap. Itu bacanya apa ngap? Bacaan kamu beban mentong ngap. Ini aku berangkat dari mana? Berangkat dari sini. Bismillah. Dapat kipas, thank you. CC naga biru, thank you. Duh, ratunya ikut masuk enggak ini, ngap? Ratunya ikut masuk enggak ini? Kayaknya enggak ikut masuk ratu, ngap. Aku turun ratu asal-asalan. Wah, ratunya enggak ikut masuk ya, guys ya. Wes ratuku. Ada mortar hilang ya kan, padahal mortarnya belum hilang, ratunya tetap enggak mau masuk. Thank you. Dua kapan. Makasih menolak bahan tutorial Queen Walk ya 10 dong bang. Bosan spam naga mulu. Yuk ibang jalan papan share. Pale dulu ngap. Wardennya ngap. Ngopi sama siapa ngap? Dilihat wardennya ngopi sama siapa. Dilihat. Dan warden ku ini maju atau dan balonnya gak kejangkau ya dan beban. Aku gak paham ngap warden sukanya ngopi di belakang itu kenapa tuh ngap. Nah beli es teh hangat seger di mana? Buh naruh. Pale. Waduh nggak usah diatur kopinya kasih ke cubung edu ya dan biar bisa ngap ya. Kok bisa tuh ngapa tuh nggak gitu ngap selalu ketinggalan di belakang. Gak maju. Base ini bang, aku mau menyerang base TH11 dengan kombinasi PK Smash, ya PK Smash. Kenapa milihnya PK bang? Karena Inferno-nya multi semuanya. Kalau umpama Inferno-nya itu di setting single ngap, maka PK-nya tak ganti dengan Giant. Karena kita nggak punya Yeti di TH11, maka penggantinya adalah Giant. Gitu bang ya? Oke, paham bang ya? Kenapa bang? Kalau Inferno-nya single, kok nggak main PK, kok main Giant bang? Karena PK itu kapasitasnya besar. Mati satu PK sangat berarti. Inferno single cepat membunuh ngap, cepat membunuh. Ya, jadi Inferno single itu hanya berbahaya bagi hero dan bagi pasukan yang kapasitasnya besar. Karena sangat berarti sekali ngap. Ya, kapasitas besar kok mati, wah sangat berarti sekali. Tapi kalau Giant kapasitasnya kecil. Terus kalau Yeti kapasitasnya lumayan besar, tapi dia kalau mati mengeluarkan anaknya. Jadi bisa serang balik. Ya. Itulah alasannya kenapa kalau Inferno-nya single di TH besar itu mainnya Yeti bukan PK, tapi kalau Inferno multi mainnya PK. Pakai Yeti juga tetap bisa. Juga tetap bisa, Bang. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat pusat base-nya, Bang. Pusat base-nya ini. Elang sendirian sama Inferno multi sama hero. Udah itu doang pusat base-nya. Lantas gimana caranya, Bang, kita menyerang base ini, Bang? Fokus pusat. Gimana caranya kita mengontrol pasukan kita atau hero kita atau mesin kita bisa ngobrak-ngabrik area pusat? Terserah kamu. Apapun biasanya naga biru solusinya ngap. Enggak. Beban klan itu bang ya, produk gagal. Pale. Terus aku punya ide seperti ini bang. Aku turun ratu dari sini. Ratu menyerang mana bang? Ini 1, ini 2, ini 3, 4-nya ini, 5-nya ini, 6-nya ini. Supaya 7-nya adalah bangunan dalam ini bang, yang menjadi target ke-7, maka kita harus melakukan pemotongan pada bangunan ini dan ini. Ya. Oke bang, paham bang ya. Umpama bangunan elixir ini ngap,
enggak bersepasi dengan bangunan Archer Tower, maka enggak usah dipotong, enggak masalah. Kenapa? Karena ketika ratu kita menyerang bangunan Elixir yang tanpa sepasi dengan Archer Tower, berdirinya ratu di sini. Tapi gara-gara ini bersepasi, maka berdirinya ratu untuk menyerang Archer Tower di mana, Bang? Agak di sini. Sehingga aku takut ratuku nanti setelah menyerang bangunan ini larinya bukan ke dalam sini, tapi kemana, Bang? Ke sini. Paham, Bang? Maka dari itu aku berinisiatif melakukan pemotongan pada bangunan ini dan bangunan ini biar ratuku berhasil masuk. Udah, kalau udah berhasil masuk, kenapa, Bang? Biar bisa serang balik air defense yang mengancam healer. Paham, Bang, ya? Sudah. Setelah masuk, jalannya ratu ke sana, Bang. Jalannya ratu ke sana, semoga jalannya ratu ke sana terus. Nah, untuk apa, Bang? Untuk digabungkan sama pasukan utama menuju ke sana. Udah, Bang, ya? WB 1 sudah aku gunakan di area sini. WB pertama. WB kedua aku gunakan di mana, Bang? WB keduanya aku gunakan di sini. Untuk apa, Bang? Untuk biar WB ketigaku bisa aku tugaskan turun dari sini jebol tembok yang ini, Bang. Kira-kira mau apa tidak? Yang bikin aku ragu WB mau jebol tembok ini adalah karena bangunan elang, ya. Karena bangunan elang terlalu di dalam, terus di sini belum muncul Tesla, kita enggak pernah tahu di sini ada Tesla apa enggak. Kita asumsikan ini kosong bangunan, terus bangunan builder enggak nempel tembok. Maka dari itu aku ragu WB ku mau masuk ke dalam apa enggak. Seumpama nanti WB ku tetap mau masuk ke dalam, berarti ini menjadi jawaban bagi kalian yang meragukan tentang WB mau enggak jebol tembok kalau bangunannya enggak nempel tembok. Akhirnya terjawab. Tapi kalau umpama WB enggak mau jebol tembok yang ini, Bang, akhirnya yang menjadi jawaban juga bahwa ternyata tembok seperti ini yang bangunannya tidak menempel tembok dan terletaknya terlalu jauh di dalam, WB enggak mau mendatanginya. Wes, kita sama-sama enggak tahu, nanti kita buktikan bersama-sama. Kalau berhasil jebol tembok itu, Bang, maksudnya apa, Bang? Tujuannya membuat pasukanku bisa mengakses menuju ke pusat. Jret. Nanti jam sepel aku turunkan di sini, ngobrak-ngabrik area ini. Geradak, TH buat akhiran. Paham, Bang, ya? Thank you. Makasih Da Lopez atas tendangnya. Pale-pale. Alright, masuk, berhasil, guys. Wizardku mati, tak apa. Makasih Revan Andika atas kentangnya, Bang. Oh my god, garam merah, pale-pale. Ayo ratu, please, kau bisa tower yang satunya tuh. Sip, kau bisa tower yang satunya, Bang. Bantu warden, Bang, ya, biar cepet, Bang, ya. Bantu TK juga lah, biar cepet. Biar ratunya bisa segera serang balik air defense, Bang. Sip. Sabar, guys, ya. Sabar, guys, ya. Ding. Kita lihat WP-nya, Kak. Ternyata mau, Bang, ya. Makasih Muhammad Tuton atas tentangnya, Bang. Pale-pale, tapi temboknya belum jebol. Sekarang baru jebol, gas. Berarti apa, Bang? Ya telat, jebolnya telat. Lejat dan bergizi. Jam sepet, temanin aja, wes. Ya, WB-nya telat, nak, jebolnya, nak. Tapi yang penting sudah apa? Sudah terjawab, ngap, ya, bahwa tembok seperti itu enggak terlalu di dalam, ngap, bisa disamperin, ngap. Yes, thank you, pale-pale. Kedua, warga. Buang spell S, beradak. Terus mana lagi, ngap? Kedua. Terus, jerot. Yes, limit, yo, ibang, pale-pale. Paham, Bang? Seperti ini, lavanya aku turunkan dari sini, Bang. Biar larinya ke air depan yang ini, bukan ke air depan yang ini. Ya, kalau larinya ke sana, berarti zeppelinku yang turun dari sini cukup aman.
Dapat ratu enggak itu cerat. Mati we itu, cerat rawe. Hilang. Teh. Ini giring hero kemana ngat? Aku pengen giring hero kemana? Ke sana. Ya, tawai Baygon. Ter. Mati we super minion trot. Ayo ratu ikut raja tuh. Masuk aja. Gas Baywan sama raja. Masuk tuh. Ratu beban. Ratu beban gak mau masuk. Ambil elang. Beban. Makasih Irwan. Oh my wa muzin de you. Nani. Ting. Galon gak ngebut. Bulet kayak entut. Halo cepet bermasta, gak ada notif. Berarti lagi trouble bang, lagi trouble bang ya. Yes thank you, jangan lupa bantu saya raja bang ya. Limit gak, no. Jarennya ngepur spell, oh ya lupa. Lupa. Aku lupa ngap, aku lupa. Kita mana kepada mabar kan? Makasih Vito Aris, balik. Dapat elang trot we kapok rawe. Kala emploken yon minion, minion nu beban. Si barbarian enggak kuat. Barbarian enggak kuat, enggak barbarian kuat enggak kuat. Sip, diambil ratu, jos. Tuaga. Remuk wes aku main ngap. Wes gak terselamatkan besmu. Makasih Faisal Hakimi atas pendangnya. Ting. Pali-pali wes gak terselamatkan besmu ya dari amarahnya Ciduk Warrior Gimang. Dari amarahnya Ciduk Warrior Gimang wes tak terselamatkan bes Anda, Bang. Makasih Bang Dalopes. Masa 5 lava sisanya bebas spell wajib lagi semuanya. Apa-apaan Bang? Bang, Sik, Bang kamu ngomong apa Bang? Jangan ada spell lain. Ada spell apa itu Bang? Pali-pali.
5 lapas spell ragi semuanya enggak masuk akal, Bang. Enggak masuk akal, Bang. Kalau cuma 5 lapas doang, Bang, aku bisa, Bang. Tapi kalau terus kamu tentukan spellnya juga, Bang, enggak bisa aku, Bang. Makasih Faisal lagi mata 30 kenangnya. Enggak bisa, Bang, enggak bisa. Bang Dalopes enggak bisa. Makasih Faisal lagi mata 100 kenangnya, Bang Faisal lagi nih. Bang Dalopes is bacok, ngap is bacok. Pale-pale. Kipasnya madepnya kemana, Bang? Kesana madepnya. Makasih Azrin Ali, pale pale pale. Aku mau ngambil bomb tower sama Inferno single. Ya. Bismillah. Semoga bisa ngap. Makasih Adib atas kentangnya. Pale pale. Mati rawe wis. Makasih Taufik atas kentangnya Taufik. Pale pale. Aku pengen WB ku jebol tembok kasurnya raja. Bisa enggak ngap? Enggak tahu. Caranya nungguin Expo hancur dulu. Nungguin Expo hancur dulu, Bang, caranya, Bang. Ini dia. Expo-nya hancur. Yes, berhasil. Bismillah. Ratu masuk, yes, thank you. Ratu berhasil masuk, guys. Keren banget lalu nyangap. Ratunya musuh mati ngap ya. Kena headhunter ya. Cerot, thank you. Wih, dan cantik banget lalunya, guys. Hore. Buang. Seperti itu.